penasaran banget sama salah satu game ini. Namanya Skibidi Toilet Cat. Semoga aja sesuai sama gambarnya ya. Semoga aja tidak penipuan. Soalnya biasanya kalau game-game kayak gini kadang-kadang nipu. Gambarnya bentuknya kayak gimana, terus permainannya seperti apa, malah berbeda gitu ya. Nah tuh, kalau kita scroll-scroll kayaknya sih seru nih ya kan. Asik nih kayaknya. Skibidi-nya bentuknya kepala kucing di toilet. Oke, let's go. Guys, 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 jangan lupa like-nya dulu dong untuk video Meta Aro hari ini di game Skibidi Toilet Cat. Di depan kalian sudah ada sosok kucing dekil kumel yang kayaknya sih bau banget ya. Dan matanya merah, kayaknya kurang tidur nih kucingnya. Gua rasa ini mode Juan ya, kucing Juan. Tapi sudah dewasa ya. Sepertinya sih seperti itu ya. Ntar dulu, di sebelah kanan itu di samping wastafel kayak ada gold ya. Ada kertas gold itu apa ya? Ini bisa diklik? Oh, bisa diambil. Tapi gue gak tahu itu buat apa, gue gak tahu ya. Dan sekarang coba kita mandiin dulu nih guys. Sebelum kita masuk ke permainan yang gokil-gokil. Kita kayak ngasih makan, terus kita kasih permainan kayak toys. Nanti kita akan coba di sini ya. Coba, ini kalau kita mandiin. Nah, ini percuma, kita mandi juga percuma. Ini gak bakal bersih, teman-teman. Coba, ini kayak matanya kalau dikasih sabun juga dia gak bakal keperihan. Nah, gak bakal perih, ya. Itu matanya super duper kuat sekali. Gua kalau mata kena sabun aja perih, dia mah kagak ya. Kayaknya kucing monster ini. Nah, ini juga aneh. Ketika kita semprot pakai air, badannya juga gak bersih, tetap aja dekil juga, dekil ya. Dan anehnya dia juga langsung pakai langsung pakai handuk. Ya yang bener dong. Yang bener dong. Ini ketika kita giniin kan badan masih basah nih ya kan. Gak usah pakai handuk dulu, nanti kalau udah selesai mandi baru pakai handuk kan gitu loh. Bisa gak sih seperti itu ya? Emang kucing rada-rada edan. Dan di sini kita bisa mengajak kucingnya tidur. Nah, seperti biasa ya, kalau permainan-permainan kayak gini kucingnya pasti tidurnya bukan mode ya tidur gitu ya, tapi modenya mode terbang ya tidurnya ya. Oke, kita bangunin aja. Coba kita mulai bereksperimen di makanan. Seperti judulnya, kan judulnya Skibidi Toilet Cat. Berarti kan harusnya kucing ini ada di dalam toilet ya enggak sih? Iya kan, seharusnya kan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa makanan yang bisa kita uji coba ke dia. Sebenarnya makanannya udah gue beli semua, gampang kok dapetinnya. Kalian bisa dengan nonton iklan aja. Nah, ini kan di dapur. Ada lagi nih permainan yang unik juga di area office. Di sini ada toys. Nah, di sini juga ada shop. Nah, ini dia. Ada permainan yang gokil juga di sini, ada kayak batu, ada kursi listrik, ya kan? Ada kepala medusa, ada tempat mesin cuci. Coba kita gunain di sini dulu atau makanan? Di sini dulu aja kali ya. Kita coba yang mana dulu nih guys? Kita coba kursi listrik dulu kali ya, apa batu? Kita tes pakai batu dulu deh. Let's go. Eh, ntar lo, bukan di sini guys, bukan di sini cara makainya, makainya di sini nih. Nah, kita cari dulu batu ya guys ya. Nah ini dia, gue pencet batunya. Kenapa dia ketakutan guys? Dia ketakutan guys. Matanya lihat, tangannya juga kayak gemeter-gemeter gitu. Jujur ini gue baru pertama kali nyoba. Oke, kita kasih batu. Hap, kita kasih batu ke palanya aja kali guys ya. Kalau gue taruh sini, hap. Kenapa-napa ya? Harus di bagian badannya mungkin. Gue kasih kepalanya, let's go. Oh, batunya dilempar ke kita guys. Wah, kebangetan ini kucing nih. Layar handphone gue jadi retak kan tuh. Wah, kebangetan guys. Kebangetan ini guys. Coba, di sini ada poison gas. Berarti ini racun ya. Nanti kita akan kasih racun di terakhir aja. Coba gue kasih mesin cuci ke dia ya guys. Let's go. Gue tarik. Nih mamam. Tuh, masuk dia ke mesin cuci. Wah, dia kegiling guys. Ya begitu doang guys. Ini gimana ya.
layarnya retak guys. Ini gimana perbaikinnya guys? Guys, perbaikinnya gimana guys? Di sini ada nggak sih biar kacanya nggak retak lagi, gimana guys caranya guys? Di sini coba gue pakai apa ya? Layarnya kita nggak bisa perbaikin guys. Coba kalau gue tidur layarnya berubah nggak? Layarnya juga nggak berubah guys. Jadi kayaknya gue bakal reset aja sih ya. Baiklah, gue udah skip ya. Ngeselin banget kalau kita pakai batu begitu jadinya. Jadi gue gak mau pakai batu lagi, nanti layar gue rusak sama si ini ya, si kucing edan ini ya. Gue ngasih namanya Juan aja ya, seperti kayak sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita kasih ini aja nih, VHS. VHS itu apa ya? Coba kita keluarin. Ini kayak DVD player ya. Coba kita kasih ke dia ya. Let's go. Oh, what? Kok gitu doang sih guys? Tidak seru guys, tidak seru guys. Coba kita kasih lagi ini raket nih, raket. Nih. Oh, digeplok gitu ya? Dia jadi gepeng guys. Jadi gepeng ini. Oh, oke. Okay. Jujur gue gak ngerti ya cara dia biar normalnya lagi gimana. Ini gepeng dia guys. Ini gepeng dia guys. Caranya biar dia normal lagi gimana ya guys ya. Kayaknya gue harus reset lagi sih. Buset, gue reset berapa kali nih. Ya ampun, gokil banget ya. Ini gue harus mereset kalau bentukannya dia udah berubah jadi ancuradul ya. Coba kita pakai toys lagi. Di sini permainannya ada beberapa. Coba gue pakai Medusa. Kepala Medusa Lego. Apa yang terjadi? Oh. Oh no. Dia membatu. Dia membatu guys. Coba ini kalau gue sentil. Ah, dia gak hancur ya. Dia gak hancur, dia gak hancur. Oke, dia kan lagi membatu nih. Coba gue listrik ya. Electric chair. Kalau gue listrik, dia lagi mode membatu. Mempan gak ya? Coba, let's go. Oh, pecah. Oh, langsung di listrik guys. Wah, gak kesakitan ya. Kucingnya gak kesakitan guys. Malah kayak happy aja. Kayak nyantai aja gitu di listrik. Ada apa ya? Gitu-gitu aja ya. Wah, kayaknya kucingnya punya kekuatan sakti nih guys ya. Coba kita kasih poison gas. Lego. Nih, mam-mam nih. Gua kasih racun. Apa yang akan terjadi? Oke, gas beracun. Gua kasih gas beracun. Wah. Udah mati guys. Dia ke rumah sakit guys. Oh my god. Tempatnya berubah guys. Guys, tempatnya berubah guys. Ini di rumah sakit. Wow. Kok ada musiknya serem juga guys. Wah, jadi horror ya. Coba kita kasih makanan ya. Kita kasih makanan, kasihan dia lapar guys. Kita kasih ulat bulu dulu. Wow, dia senyum guys. Kok dia senyum guys? Oke, kita kasih makan ya. Nih mamam. Nah, seneng gak? Wow. Wow, kok jadi horror gini guys ya. Gue kasih ikan aja nih. Nih mamam ya, makan ya, makan ya. Semoga kamu senang ya. Iyuh, gue kasih makanan laba-laba nih guys. Nih, mamam nih. Wah, serem kali guys. Gue kasih, ya oke, kita kasih mata nih guys. Nih, gue kasih makan mata. Wah, menjijikan. Ini coba gue sebentar. Gue cek-cek dulu mungkin ada sesuatu yang menarik di sebelah sini. Ini kalau kita mandiin gimana guys? Lagi luka-luka begitu dimandiin. Oh, gak ngaruh ya? Gak ngaruh guys, dia gak pakai handuk lagi. Wah, ada yang ngetok-ngetok tuh guys. Ini tempat tidur, kok tidur? Tidur masih wadahnya biasa aja guys. Coba kita kasih makan lagi guys ya. Kita kasih makan ini guys. Kasih makan ee ya. Kita kasih makan ee.
Let's go. Wuh, apa yang terjadi? Oke, dia kentut ya. Kentut biasa aja. Di sini ada box meal. Kita kasih makan semacam belatung kali ya. Wah. Kucing aneh memang. Ini kucing aneh banget, guys. Makan belatung, makan laba-laba, makan kotoran. Wah. Kenapa gue jadi merinding ya? Karena ini di rumah sakit jadi horor gini, guys. Gue kasih es krim. Dikasih es krim dia membeku, guys. Ini apa ini? Dikasih pie. Oke, ini pie apa nih? Kita kasih makan lagi ya. Buh, kepalanya muter-muter, guys. Basi apa? Mungkin basi ya. Ini elektrik L. Kita kasih ikan listrik ya. Belut listrik apa ikan listrik? Makan nih, makan. Wah, dia kesetrum, guys. Di sini ada birthday cake. Nanti dulu. Kayak makanan gua ada berapa sih, guys? Masih banyak ya. Wow, kita bisa kasih makan sabun, guys. Nanti dulu. Ini kenapa kucing gua jadi kucing listrik begini? Tampilannya jadi listrik, guys. Ya ampun. Tunggu dulu. Kita cek ke sini ya. Wah. Wow, makanan di sini masih banyak, guys. Kita kasih makan sabun, guys. Coba ya. Wah, dia berevolusi, guys. Kita kasih makan sabun, guys. Nih. Oke. Dia keluar busa-busa gitu. Ini gimana cara biar dia berubah ke wujud normal, guys? Kita kasih baterai, guys. Ini baterai ya, guys ya. Ini badannya udah listrik, kita kasih baterai. Wow. Wah, makin kacau balau, guys. Badannya berlistrik ditambah baterai, makin kacau balau, guys. Kita nggak bisa membuat dia menjadi normal, guys. Ini kita kasih lagi insect egg, telur serangga ya. Kita kasih telur serangga, guys. Oh. Perutnya keluar kayak serangga gitu, guys. Nggak kelihatan ya, karena modenya memang tidak terlihat ini, guys. Oke, kita kasih ini aja kali ya, minuman ya, invisible poison antidot. Kita kasih antidot aja biar dia berubah jadi normal. Bisa nggak pakai antidot berubah jadi normal? No. Huh? Ini kucing jadi aneh banget, sumpah. Transformasi potion. Coba ini gua kasih. Minum ya, lego. Wadep. Oke, dia kembali normal, tapi ada masih ada listrik-listriknya ya. Oke, guys. Oke. Kita kasih apa lagi nih, guys? Jelly smile. Coba kita kasih gas ya. Makan nih bensin. Dia makan bensin. Wow, mulutnya keluar api, guys. Oke. Gue nggak lihat dia berubah jadi skibidi di toilet ya. Kita kasih birthday cake. Oke, coba ya minum. Makan ya. Meledak. Makanan gue udah tinggal beberapa lagi. Ada jelly, ada invisible poison. Apa itu ya? Jelly smile sama ini, guys. Medikit. Coba kita kasih medikit. Ini kayak semacam kantong darah, guys. Dia gue kasih makan darah, guys. Wah. Jadi devil dia, guys.
Dia jadi devil. Jelly Smile. Kita kasih Jelly Smile. Wah, badannya kayak jelly-jelly gitu guys. Wah ini kacur, ini hancur adul sih. Ini kucing aneh banget, sumpah aneh banget. Invisible Poison. Gua kasih ini makanan terakhir guys. Oke. Dia tidak jadi tidak terlihat ya kucingnya ya. Wah. Wah. Jadi aneh guys. Wah. Wah, jadi aneh guys. Wah. Gua enggak mau tanggung jawab guys. Gua enggak tanggung jawab guys. Ini harusnya kita bisa sembuhin dia guys. Kita kasih antidot ya. Nih. Apakah dia sembuh? Dia malah jadi malaikat lagi ya. Gue lupa lagi antidot tuh jadi malaikat ya. Aduh. Gue gak ngerti lagi dan ini sama kucing nih. Gue gak ngerti sama ini kucing dah. Aduh. Yaudah terserah lu dah. Aduh. Pokoknya di sini gue nggak ngelihat lu berubah menjadi Skibi di toilet. Pokoknya gue ngelihat judul di Playstore jadi Skibi di toilet. Gue nggak ngerti lagi dah, sama di kucing dah. Ya udah. Oh gak jelas.